Pemirsa, masuk dalam zona hijau, pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat telah melakukan persiapan belajar mengajar secara tatap muka. Nah, akibat terlalu lama tidak berlatih di rumah, siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten ini bahkan ada yang lupa gerakan olahraga. Ini dia liputannya. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat tengah berencana menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau KBM di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama setelah masuk zona hijau penyebaran COVID-19. Namun demikian, pemerintah Kota Bekasi sudah mempersiapkan dokumen persyaratan untuk melaksanakan kegiatan sekolah tatap muka, masih harus menunggu persetujuan dari Kementerian Pendidikan. Sementara itu, siswa sekolah dasar negeri Pandeglang 3 di Kabupaten Pandeglang, Banten yang sudah melakukan sekolah tatap muka, kewalahan mengikuti dengan gerakan yang dicontohkan oleh guru-guru olahraga mereka. Bukan hanya itu, ada seorang siswa yang lupa akan gerakan olahraga akibat terlalu lama tidak berlatih. Ada yang lupa ya? Tadi kenapa salah? Lupa. Apa kelamaan di rumah ya selama pandemi ya? Ya. Tahun enggak olahraga. Tahun enggak olahraga ya? Ya. Pak, lupa udah lama enggak olahraga. Udah lama olahraga. Dari Pandeglang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Anyus melaporkan.